Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan melakukan persemaian dari yang benih yang diperame. Video kan di sana yuk. Sana loh, kenapa loh yuk? Ya. Mari ngono. Hari ini kita persemaian kok ada teman kure. Ini konten pertama sing collab. Kau enak sebenarnya aku. Soalnya mari-mari tak jak collab lah. Mumpung ono kegiatan. Jadi dengan Mbak siapa? Arina. Iya, buku pas saya tak bisa nih, aku juga enak lah sebenarnya. Jadi Mbak Arina ini masih pertanyaan rek, yang akan membantu saya dalam melakukan persemaian benih melon varietas Honey Club. Jadi langsung ayo. Saya dibutuhkan lagi kira, Kina. Ini kan potri sing paling bagus ukuran 50. Masuk di 50 ini nih, satu tray itu 50. Oh. Paham gak? Bisa, kau yang nyemain gitu apa? Potri, tapi kecil. Sing 5 berarti. Iya. Nah, ini kayak aneh, Mek. Rong atau sekat tuh, ya, harus cukup lah. Sip. Nah, ini potri. Lah, ini deh. Sebelumnya kita delok-delok bahannya sih. Bahannya ini kok kopit diku. Oh. Kok kopit diku apa? Kok ada bego no? Sebelumnya gue sih direndam be. Banyu anu. Kok kopit itu kandungan tanin, sing racun lah. Jadi ini harus dikei kocor dulu banyu ditiriskan. Banyu biasa. Setelah itu, iki. Ikan diperam ya tisu kan sebenarnya. Nah. Baik, kita jupuki mau isan. Berapa lapis? Iki biasa nih ini, tergantung ketebalan lah. Maksudnya gini, tisu itu mereka berbeda, ini yang kandel, ini yang kaya. Nah, benih mau, ini dulu video gue yang lawas lah. Benih mau di rendam, mari ngono di peram, ini mau membutuhkan waktu 24 jam. Lah, yang berkecambah itu tak sedih ngomong isu. Isu masih sedih ngomong isu. Jadi cepat lah kita langsung tanam. Lah, iki besok pagi di delok mana? Wis mesti wis ketambah mana? Jadi aku lagi narik makan. Hati nyawanya aku. Nah, iki. Iki kayak ini bibit sing ketambah. Bisa dilihat. Nah, di balik suatu hal yang kecil ada harapan yang besar. Ya. Paham dah. Nah, iki ya, tak paham dah. Lagi ini sih. Begini sih nak. Dia game dia tanam sih yo. Kan iku 250-an. Tak kita jupukno sih, tak. Anu jupukno sih. Terus kayak ini lah. Iki ditabur di kene. Iya. Nah. Ini tuh dewek. Nah, terus kayak gini lah ya. Ini harus dibersihkan dari tanin. Karena tanin itu racun. Nek ngerti, iki pas bersih dari tanin itu biye. Pas kita kocor, deh, itu ono elek apa biye? Putih banyu ini warna coklat. Terus ikut tanin ya berarti? Ikut tanin, es dikocor es putih, bersih wes. Nah, kalium ini kandungan kalium rek kok kopit kandungan kaliumnya tinggi. Buah masa pembuahan betul sekali. Aku seneng nyemai aku seneng orang sabut ini nih. Kenapa dia bisa ngikat? Oh iya. Sabar yuk, nanti wakain ini seneng ya cepet ya. Iya, saat terima lu. Lapu sih, tak sedia nih kursi lu, sih ngiyup. Kok? Nah, ini nah. Kok nggak teko ya? Nah, ini betul, nggak teko ini. Nah. Nah, ini lah enak sih. Nah, kita tahu. Jadi konten itu ini, nah. Jadi, ya, Mas. Terlalu, ya. Yuk, kan. Konten kreator sing gaya-gaya kan yuk acak-acakan kok ingin kan. Taruh tebing ini enak nona.
Nah, kokopit iki adem. Kandungan, nah, ada dua media hidroponiku, yang satu pakai kokopit, yang satu pakai arang sekam. Ya, arang sekam keunggulannya magnesium. Magnesiumnya tinggi. Jadi nanti ke daunnya. Tapi nek kokopit nanti ke buahnya. Paling bagus dicampur 2:1. Dua ya apa? Kokopit. Itu kan aku gak oleh nah. Oh. Jadi caranya aku ya, salangan aku, iya. Itu begini. Ini ya. Ini aku yang tekan, pertama aku kupit yang tak kaya. Kedua, akare kurang kecambah. Yang paling bagus lah ya masih kok ini juga apa-apa sebenarnya tapi kurang seneng ya kopi itu barang jadi pinter nyimpen air jadi penyiramannya oke lah gak terlalu sering-sering betul adem bandai kayak pancar kreator jadi kosong ini kan kita ngomong yuk kadang sungkan nih sebenarnya nak kamu kok ngomong-ngomong wae aku iku lapo iya ngono lho Mas Dono pokok suara sepeda ibuku gua Pak sawangan aku nak delok lan ape nak sawangan tak guna aku kon penyet nah delok yang perbandingane sepuluh mek kayu Terus pro lagi, iya, saya yang pertama. Yang pro. Kita lihat perbedaannya. Kasih-kasih ini lah. Baru ini loh. Sangat enak tuh. Kayak ini kita siap, kayak dulu aja. Lagi. Jarang gue hari masih murni ayo. Ini adalah perbandingan ini lah. Nah, ini HP lah. Lumayan lah untuk pemula. Iya. Pemula apa sih? Kuliah terlalu tahun yuk. Masuk ini gak paham. Ya, karena aku manajemen sih yuk, ya gak harus di sana. Iya, ada tiga selali kan. Yang manajemen. Nah, jarang-jarang lah, gue langsung biar aku ini. Biasanya pendi dan pendi. Mana biar pendi gue. Berarti bukan Sabtu ya? Iya, Sabtu. Betul apa? Iya. Ya, aku tak kabar, Iman. Sip. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita sudah siap tray-nya. Kokopit tinggal tanam. Nah, Mbak Rina bisa ambilkan, Iku. Nah, set. Ini bisa dilihat, jadinya ngecambah seperti ini. Dan ini caranya seperti ini. Ini ayo dulu, nah. Ya. Ini sebenarnya gak bondo, ini stick drip. Stick drip. Dipren kita kayak nusuk ini. Teman pegang. Ini saya, iya. Seret. Ini harus di bawah. Gak bener. Iki nah delok nah di sana ya. Iki harus dibawa. Di Bali sesuatu hal yang kecil ada sesuatu yang harapan besar. Lapo, iki nek kowe putul rek, wis mati wisan. Wis gak iso terik. Bayangno, iki putul iki mati lho wisan. Dadine sret ngene. Ngadap ke bawah. Tak, paham dah. Satu lagi, Mas. Satu lagi. Lah, seret, oke. Okay. Ujung et, Kita saya kamera ujung ini. Ujung et ditaruh menghadap ke bawah. Seret, oke. Okay. Di sana, paham dah? Ini harus mencungong ya? Iya, gak boleh kue pendemi gitu terus. Dek, gue angil, boleh dong. Karena dek, diolah sini dalam mengkerut. Jadi kayak toge.
dan aku pernah lho dosenku ini gitu meram ini 4 hari jadi toge jero toge melon toge melon lah iki nek wis luar niki kita harus segera nah good gabung oke ah yes ya ayo tuh aduh masih soal ini rogi sebenernya kayak pertama soal ini jangan nah ini juga beda-beda nah oyot lah ngarang oyot lah tunasi lah nek tunasi kaku dia rasa bayam itu juicy tapi nek oyotnya dia lembek sebenernya ini kaku ini dia lembek mesti buahnya mesti crunchy kali aja ya penelitianku bertahun-tahun juga ya itu tergantung varietas apa? Tergantung apa? Varietas ini honey group. Honey group ini dari kenal Yusit. Nah, kok ini gini, terlalu menisar ini gini. Diangkat aja gitu. Dan ini nah harganya beda-beda. Kalau honey group itu perfect lah, aku mau perfect itu 500 ribu. Itu berapa? 500 ribu itu isi 450-an. Jadi 1000 lah, 1000 lah, kayak piro lah. Ada bibit mana yang lebih mahal? Nama BBT itu merek-merek terkenal dari Korea Nasik, dari Rizwan itu nah persit nah 3 juta, 3 juta, perfect 3 juta jadi persit 3 ribu tapi gak ada apa-apa nih dibandingkan Siti Paprika Siti Paprika persit 8 ribu aku pernah dulu nyemai 4 ribu pirong karo sendirian gon, oh cuma sih gak usah disemai aku yang disemai soalnya kenapa? Ketika salah tahap nah warna itu gitu terus pindah situ kalau gitu dan aku sering gagal terus terang aja aku masih melon ini sering lah aku salah teknis itu sering ya. Tapi tetap tak baca gitu. Tambah mahal itu kualitasnya tambah api berarti sebenarnya sih mahal itu dari luar negeri dan produk luar negeri itu contohnya teko Belanda ya Rizwan itu tuh ke Belanda Afrika itu 9 ribuan tapi kualitasnya bagus sangat-sangat bagus lihat benih bagus apa tidak itu dilihat dari harganya sebenarnya ini harganya mahal mesti bagus tapi ini harganya murah pertama mesti gak tahan virus pasti dia nah ini di si tanah pas bagi kuliah gak pernah ini lah kan jadi omong iya kalau dia omong lah gak apa-apa aku biar nih ngomong ya gak ya tunggu lah kita kawan berkomentar lah kita pendidikan Indonesia kan manusia yuk ya kemudian praktikum bisa itu Iki sudah 32 SKS ini BKL nah komoditas apa yang selama ini jadi seorang mahasiswa lah katakan yang sudah ditanam jagung Toma terus ini aku menes skripsi sorghum ya aku udah lapangan kok sorghum ini semprot lah semprot lah gue turung ini gaya profesor ini lapang kok sorghum tak jane aku iki operan aku koncone damai meku koncone kacang damai. Kacang tanah kacang kedele terus gak diizin nah, apa sih kok aneh-aneh ku aku biar ini ku tomat gula aman wahai aku lho itu serang ya tomat tambah sumi mas mas rogem ini berapa bulan sih? 4, 3 ini tomat lho rong bulan lah iya dah wah ya awoh tomat itu 60 hari harus lebar lho aku biarin aku ngelak kok ngajak sing cepet nah aku biarin aku nih kak tomat kacang panjang wes dan tomat 2 bulan wes barisan aku jadi kok ngajak sih gampang ngono loh ya cuci sing aneh aku udah cerita menarik loh yo biarin aku TA ya kan ngijeni sih dan lahanku nih lahan TA anak gak bisa pergi ku di dalam poltek harus di luar waktu itu aku yuk milih bik lanang lah lapong aku nih lahan enak ambek koordinasi lanang aku nah diceluk konco wedok
dikongkon gabung nih lah nih de wedok-wedok. Nah yo aku mikir secara realistis lah, enggak nak aku wedok-wedok seloro kabeh. Iya. Akhirnya aku gak tega nah, sumpah nah gak tega aku. Tak baturi, aku lanang ijenan. Wedok 6 7 mah aku sing jalan dhewe. Aku semikir ngene nah, wah loro iki jelas aku. Wis loro jelas. Ya aku gak kehabisan akal lah. Alara tak briefing. Kon kudu di pacar ngono. Lah ngono iso. Kon kudu di pacar. Apa bangun? Kon di pacar kan? Pacaran mesti sejakan ngulahan ID garap bareng-bareng. Allah. Tapi ini kayak roh kabeh gue arah pacar itu. Yuk malah aku lho nah sing nyewantai. Kira iki yo depan kene, depan kene. Jadi mandor. Iya lho aku malah dan ngerti tak berkaya pemane. Dosen ini sing edok-edok kan sak dosen. Roh nek aku ngewangi nek lahan iki cawanana. Ditukokno pompa, ditukokno tandon oleh duit ke konsumsi. Duit pengen dikek dosen iku kabeh. Iku coba sih berkah yang ngilangnya arah itu itu iku. Mari ngono na uang jepol na biar aku na arah itu melani. Contoh sederhana. Wae ngirigasi, wae nurap lah nih Jember nih gue jenengin nurap. Coba arah iku. Kan mulai Sabtu Minggu biasa. Ono nadi ruangnya arah wedok nu gue. Yo masuk arah wedok lu gue. Kak jelas nih sampai nyawang aku nu yo seneng lu. Aku nurap ngatur banyu bareng pas pacare. Mire kabeh ngono pas Sabtu Minggu kan mulai kabeh sih pulang kampung. Heeh. Ya seneng ono arek-arek iku. Masih main di batu gak jelas ngono ya seneng. Daripada mbek lanang-lanang. Nah, ternyata nih lanang-lanang gue akeh masalah aku. Alhamdulillah aku ngono. Rasa wedo-wedo aku. Nah, ngono gue seneng ngene mana nah. Nek wedo-wedo yo, nek pas kene gue nek kosane wedo-wedo ngono ku. Dadi aku, cah. Surek aku rek, coba ya langsung dimasak lho coba. Ngono aku wis ajur kabeh arek iku. Soale sing iso omongan daerahku nengen Madura kan aku. Aku wis rada telat ya omongan Madura wisan. Jadi sing komunikasi warga iku aku. Soale ngene nah, nek di luar iku ana jadwale. Hari iki golongane Pak iki sampe iki, hari iki ngene-ngene, hari iki ngene-ngene. Gak iso ndek hari iku ndek buka banyu, domeng wong. Harus ana jadwal tertulis. Dan waktu itu, so wah, kayak desel pombae, tadi itu namanya uang kabel loh. Mungkin karena jalan duit dosen, arah-arah itu, Pak, biaya penitipan barang. Gitu. DKI, jenengnya Pak Edi. Bagus Pak Edi ini sama lihat video ini. Teman, anu, terus bangga lah aku bisa main. Nah, uang yang jombek aku, Pol. So, wayang lho mbak aku. Jadi aku, biar naik polisi, aku ada 4, ada 5. Prodi, fokusnya ada 3. Perkebunan, horti, pangan. Nah ngerti tak bedanya apa? Nek perkebunan kita fokus ke komoditas yang bisa diolah. Contoh kopi, kelapa sawit maksudnya. Itu bisa diolah. Pangan, komoditas yang bisa untuk dijadikan makanan pokok. Sorghum, padi, jagung. Horti, khusus ke buah-buahan sayuran sing fokusnya ke mineral dan vitamin. Jadi ono pengelompokan nih misalnya. Nah aku mbiyen horti. Jadi seneng nih berarti gue gak pernah tapi aku nanam pari. Tapi masalahnya adalah ketika kita terjun di masyarakat, yang ditakok nih gue pari. Jadi aku kadang lunggu nunggu, ya gak paham lu aku. Siapa ngapura nih? Kalau nih gue belajar nih gue buatan pari. Kalau nih buah-buahan. Ngoten lah mas, enggak aku nunggu. Akhirnya ngono lah. Dan ketika nih wes terjun di dunia kerja, katakanlah kamu kerja di daerah situ Bondowoso. Itu bukan skill kamu bisa nanam duduk nah, ngerti tak apa? Iso basa Madura tak gak. Jadi cara kita komunikasi dengan petani itu yang dinilai. Sangat iku. Soalnya ranahnya nanti ke promosi apa iku jenenge hama dan apa penyakit ngono kuwi lho. Fokusnya pengendalian. So, pengendalian. Nah, ini Gresik nah. HTP yang fokus ke HTP itu setiap 2 kecamatan ada 1. Nah, untuk dukun dan panceng itu jenenge Bu Bella. Kok cepet nak kene? Yo. Sampeyan lho sih kiloro. Iya, kakek ngobrol aku ene yo. Seneng kalau-kalau iki nah. Di konten kreator ae. Cita-citanya cak tani ngono lho sebenarnya. Jalan-jalan,
Konten sih lah cita-cita is gak pengen mulu-mulu. Saya ini kurang gede mana is kurang. Mana lah. Mana is ini ada beberapa yang bisa ditinggal. Oke lah. Kenapa kok harus kokopit? Kenapa gak sabut kelapa? Sabut apa? Sabut gergaji. Saya pernyata pertanyaan ini ngono. Lapo kok ngono nih? Soalnya. Kan podo. Podo kok sabut. Podo bisa sabut gergaji kan? Lapo kok aku bisa sabut kelapa? Apa tak? Karena ketika nek dhewek gawe gergaji, contoh jamur. Jamur apa kak ngeko COVID? Karena dibalik ini pertanyaan nih. Soalnya media yang gampang ditumbuhi jamur itu dari kelapa. Ini kelapa apa? Gergaji. Gergaji. Dan itu bahaya ke tanaman. Kok jamuran? Ya memang pertanyaan di Indonesia itu dianggap remeh ya. Ya aku mau terus terang deh. Tapi bukan berarti kita harus daun menurut. Kita ini untuk menuju ketahanan pangan kok. Jarang ya, karena harus kita pelajari sampai cerita lagi ini. Kayak tak? Soalnya momentumnya gak pas. Iya. Ya pendek deh lo, spend urusan deh, spend aku kadang ngono kok. Kemarin ini pas kon apa? Iya memang wingkat ini, hari apa ini sih ya? Karena deh, ya aku deh sih masalah sebenarnya. Oh no way urusan. Ketika melon lah, naik sebuah gandol ini aman. Jadi tinggal jalan-jalan healing ngono wis aman. Ketika lah, iki contoh kasus yang pokoknya nah. Ini yang sebuah kelek, ini tak pokoknya lagi. Apa itu? Kecemuk aku. Ini ki, wis gak iso tumbuh san. Patah gak bisa tumbuh. Iya. Soalnya dia wis jaringan meristem pucuke apikalnya sudah pedot ya san. Jaringannya wis putus, dibuang aja. Sama bosok nih jeruk. Sini kita konten-konten kreator sip siuk bisa dilihat direkam progresku ini ternyata sekitar 230-an bagaimana setelah ini gak disiram dulu biarkan akarnya kan mer disiram misal di tanah terlalu lembab tanah bosok sore atau besoknya baru disiram. Bisa dilihat seperti ini dan usia 0 sampai 7 hari itu air biasa nah. Tapi nek 7 sampai 0 sampai 7 air biasa, 7 sampai 14 kita main nutrisi di sana. Ada pekatannya nanti. Biar pertumbuhannya lebih optimal. Terima kasih buat Mbak Rina sudah membantu proses budidaya mahasiswa rek. Sana hewan ini mahasiswa akan membantu proses budidaya. Mungkin kalau teman-teman setuju untuk Mbak Rina terus mengikuti kegiatan, nanti bisa setuju dan komentar tolong di komen rek. Nah, iklan nih ojo dilewati. Ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.